Hai sahabat Lugas TV, saya Pak Blangkon. Jangan lupa dukung channel Lugas TV dengan cara like, comment, subscribe, and share. Bye-bye. Setelah mendapatkan banyak masukan dari para menteri, para ahli kesehatan, dan juga para kepala daerah, saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021, khusus di Jawa dan Bali. Hanya muter, muter aja, Pak ya. Muter aja sini, Pak ya. Terima kasih.
lewat, lewat. Pajero hitam, silakan. Suaminya, semuanya ya. Iya Pak. Mereka keluar rumah, baju seperti ini. Hebat. Ya, terima kasih ya Bu ya. Sudah peduli terhadap kesehatan. Ibu pakai masker, keluarga pakai masker. Yang sehat, selain hanya untuk ibu, lingkungan juga yakin dan percaya. Ya. Iya Pak. Terus, kalau nggak perlu keluar, nggak usah keluar, Ibu ya. Sabar dulu, situasinya seperti ini. Ya. Terima kasih ya. Iya Pak. TV, kami menghimbau dari kepolisian Polsek Pulau Merak terutama agar seluruh masyarakat di masa pandemi ini, terutama dalam masa PPKM darurat, yang bertujuan adalah untuk memutus dan mencegah bertambahnya angka penyebaran COVID. Saya himbau pada seluruh masyarakat agar patuhi protokol kesehatan COVID-19, protokol prokes COVID-19, sehingga apa yang dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai itu didukung juga oleh masyarakat. Dan kemudian saya berharap untuk masyarakat bisa berpikir rasional dengan menggunakan akal pikiran yang sehat, bahwa COVID itu ada. Siap. Yang harus kita jaga adalah diri kita sendiri
keluarga kita dan lingkungan kita. Bukan berarti hanya untuk kepentingan pribadi, Bang. Nah, itu yang saya harap, saya himbauan pada masyarakat, terutama tolong patuhi anjuran-anjuran pemerintah terkait pemberlakuan PPKM darurat ini.